Hujan lebat yang mengguyur Jakarta siang hari tadi kembali membuat jalan menjadi tergenang air. Di Jalan Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat, bahu jalan terpaksa ditutup petugas untuk menghindari kendaraan mogok. Walau hanya beberapa saat diguyur hujan lebat, air menggenangi jalan hingga ketinggian 30 cm. Ketinggian air menyebabkan beberapa kendaraan, khususnya sepeda motor, mati mesin. Hal ini membuat pengguna jalan kecewa dan berharap agar jalan tak lagi tergenang air meski hujan berkepanjangan. Untuk mengantisipasi terjadinya mogok, petugas PPSU dan Satpol PP Kecamatan Menteng terpaksa menutup sebagian jalan dengan menggunakan mobil operasional. Ya, motornya kenapa mogok? Mogok. Ini kenapa, Bang? Dalam banget. Di sini sering banjir. Sering banjir, Pak. Di sini kurang tahu dah. Oh, baru lewat sini. Baru lewat sini. Jadi nggak tahu kalau sini. Dalam tanggapannya sendiri seperti apa, Pak? Dengan banjir kayak gini? Kalau bisa, kalau hujan gede gini jangan sampai banjir lah. Oh, banjir, gitu. Pak. Mungkin penyebabnya kali. Bikin susah nggak sih?